ngapain nih King Kong King Kong raksasa ini datang ke sini? Iya nih Ultramadana, aku juga enggak tahu. Ah, bahaya nih. Kayaknya dia mau menghancurkan istana Ultraman. Iya. Hah, Ultramadana, aku takut nih. Udah Ultraman cantik, jangan takut, akan kuhadapi nih. Para Ultraman, kita akan perang melawan King Kong ini. Siap Ultraman Dena, kita udah siap perang nih. Bentar ya, aku akan panggil dulu Ultraman Upin Ipin. Halo Ultraman Upin Ipin. Iya Kak Mail, ada apa? Gawat nih, di istana Ultraman ada King Kong raksasa. Hah? King Kong raksasa? Kok bisa kesana sih? Iya nih, gak tahu. Cepetlah kau kesini sebelum mereka menghancurkan istana Ultraman. Siap Kak Mail, aku akan kesana nih. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Ultraman Upin dan Ipin. Ya pemirsa, hari ini kita akan pergi ke istana Ultraman karena bahaya nih, ada King Kong raksasa di sana. Aduh, Ipin, nanti kita akan perang melawan King Kong raksasa itu. Iya Kak Upin. Taro, kita pulang dulu ya ke istana Ultraman. Aduh, kenapa pulang sih? Kita baru aja nyampe nih di wahana ini. Masa langsung pulang? Iya Taro, soalnya ada King Kong raksasa di istana Ultraman. Ya biarin di sana aja lah. Kita main-main aja di sini. Aduh, Taro ini gimana sih? Malah ngajak main di wahana ini pemirsa. Ah, nanti bisa dihancurin woi istana Ultramannya. Taro. Terus kita lihat nih pemirsa, si Apin lagi proses berubah menjadi Ultraman Mini. Widih mantap. Ayo Apin, waktunya kau berubah. Keluar cahaya Ultramannya nih pemirsa. Cepet Apin. Upin, kita naik apa nih ke sana? Ya kita naik pesawat itulah Kak Ros. Masa naik becak sih? Aduh, ini becaknya Bapak Mukidi. Masa ditinggal sih? Kita taruh aja Kak Ros di atas pesawat. Pasti bisa dah. Oke, siap ditaruh di atas pesawat aja. Hehehe, Upin. Ya ampun, becaknya akan dibawa pakai pesawat nih pemirsa. Bisa nggak nih? Bentar. Kita taruh dulu ya. Aduh, aneh-aneh aja dah. Becaknya diangkut sekalian. Oke, pelan-pelan. Santai. Yuk, kita taruh di pesawat. Ya, di dekat sini aja dah. Aduh. Was-was. Jangan ditabrak, woi. Aduh, Upin, santai. Taro, cepetlah kau naik di atas pesawat. Sambil jaga tuh becaknya. Iya deh. Sebenarnya aku nggak mau pulang nih. Udah Taro, pulanglah. Waktunya pulang. Nanti istana Ultraman hancur. Ayo Apin, waktunya kau berubah. Wah, mantap Apin. Kau sekarang udah berubah jadi Ultraman Zero Mini. Nanti kita akan bersatu ya untuk melawan King Kong itu. Kita pasti bisa menang. Ayo Taro, waktunya naik di pesawat. Oke siap, aku akan naik nih. Males nih pulang. A few moments later. Gimana? Semuanya sudah naik kan di atas pesawat? Iya, sudah nih. Siap Kak Upin. Aku naik becak nih sama Kak Ros dan Apin. Bentar ya, aku cek dulu nih keadaan pesawatnya. Semoga aja nggak ada kerusakan. Waduh, lihat nih pemirsa. Sekarang becaknya sudah diangkut ya. Ditaruh di atas pesawat. Lihat nih woi, Ultraman Ipin. Sambil merunduk dia. Mantap. Oke. Kita lihat mesin pesawatnya. Semoga aja aman nih pemirsa. Aduh. Oke, mantap. Kayaknya udah bagus nih mesinnya.
Nah, ayo, waktunya kita naik pesawat. Oh, lihat tuh, di depan ada Elsa, woy. Nah, dia masih ikut kita. Kemarin habis pacaran, kocak. Aduh, aduh. Ayo, Upin, naik, Upin. Widih, naiknya gaya amat. Ayo, pesawat robot, waktunya kau terbang. Siap, kita akan terbang nih. 3, 2, 1. Oke pemirsa, sekarang kita udah terbang. Awas pelan-pelan. Kita akan mengelilingi wahana ini ya. Widih, seru sekali nih pemirsa. Awas, hati-hati. Jangan sampai nabrak woy. Ayo. Yuhu. Yeay, seru sekali nih. Awas, hati-hati. Jangan sampai nabrak. Kelilingi dulu nih. Siap Taro, kita keliling dulu. Lihat tuh, di sana ada balon raksasa. Wah, iya besar sekali tuh balonnya. Iya nih pemirsa, lihat tuh, balonnya sangat besar-besar sekali ya. Ah, udahlah. Nah, kita itu berangkat ke istana Ultraman. Nah, sebelum istananya dihancurkan oleh para King Kong. Aduh, aduh. Ayo, gas pelajalah. 1, 2, 3. Woi, santai Ultraman Upin. Udahlah, jangan jukir balik terus. Ah, nanti malah jatuh nih pesawatnya. Awas, hati-hati. Sebentar lagi kita akan sampai di istana Ultraman. Yeay, pelan-pelan. Awas, santui. Oke, pemirsa. Sekarang kita sudah sampai di istana Ultraman. Awas, hati-hati woy. Ya ampun, lihat tuh King Kongnya. Nah, ada 3 pemirsa. Yang 2 itu anaknya King Kong ya. Aduh, awas lah, hati-hati. Nah, coba kita samperin tuh King Kong yang besar. Halo King Kong. Ngapain sih kau di sini? Hah, kau pengen main-main lagi ya? Waduh, gawat nih. Dia teriak-teriak menakutkan sekali. Awas, hati-hati. Mundur aja. Ya, kita akan mundur nih pemirsa. Kayaknya King Kong ini akan ngamuk. Awas, pelan-pelan, santui. Oh, lihat tuh, ada Ultraman cantik lagi melambai-lambaikan tangan. Bentar. Rodanya belum, woy. 1, 2, 3. Oke, mantap. Yuk, waktunya turun. Pelan-pelan aja. Ya, kita udah mendarat nih sekarang. Ah, akhirnya kita udah sampai nih. Ayo semuanya, waktunya turun. King Kong nih nyari masalah aja dah. Ngapain kesini? Ah, pakai teriak-teriak lagi. Woi King Kong, apa sih yang kau cari? Ah, tiba-tiba datang kesini. Aduh, nyari gara-gara aja dah. Awas, hati-hati Ultraman Upin. King Kong itu akan ngamuk, menghancurkan istana Ultraman ini. Wah, udah teriak-teriak terus nih King Kongnya. Sebentar lagi akan ngamuk. Para Ultraman, jaga istananya. Jangan sampai dihancurkan King Kong itu. Iya, siap bocil. Kita jaga nih. Mantap. Bentarlah, aku omongin dulu nih Ultraman Upin Ipin. Ultraman Upin Ipin, cepatlah kalian bersatu menjadi Ultraman Zero Raksasa. Iya Kak Mail, kita akan bersatu nih. Tapi lihat tuh, si Apin masih naik becak di atas pesawat itu. Oh iya ya. Woi, cepat turunlah. Ngapain sih di atas pesawat? Taruh juga nih, gak mau turun. Iya, aku gak mau turun lah. Aku takut sama King Kong itu. Aku nanti bisa dihajar. Haduh, taruh. Ayo semuanya turun. Ya ampun, ngapain gak mau turun dah.
masih aja di atas pesawat. Woi, cepat turun, woi. Taruh juga nih, padahal udah besar, masih aja takut. Beraninya ngelawan orang tuanya sendiri, pemirsa. Anak durhaka dah. Sekarang giliran melawan King Kong, gak berani. Aduh, taruh. Ayo Ultraman Upin Ipin dan Apin, waktunya kita bersatu untuk melawan King Kong itu. Nah, berubah menjadi Ultraman Zero Raksasa. Wah, berhasil nih. Ah, Ultraman Upin Ipin dan Apin sekarang udah bersatu menjadi Ultraman Zero Raksasa. Ayo, waktunya kau hadapi King Kong itu. Siap, Kak Mail. Akan kau hadapi nih. Tenang aja. Widih, gaya amat nih pemirsa. Udah berubah, woy. Bentar, kita bakal mengamankan Elsa dulu ya. Ngapain di sini? Nanti kena serangan King Kong. Si Taro. Taro, kau majulah. Jangan tepuk tangan doang. Iya, aku takut nih melawan King Kong itu. Aku cuma memberi semangat doang. Ayo semuanya, pasti bisa menghajar King Kong itu. Aduh, Taro. Cuma tepuk tangan doang, woy. Gak bantuin perang nih. Biarin aja lah. Elsa, ayo Elsa. Kau jangan di sini, Elsa. Naik beca ini. Akan kuamankan kau. Cepat Elsa. Sini, naik becak sama Kak Ros juga. Ya, mantap bocil. Amankan nih si Elsa sama Kak Ros. Sekarang udah naik becak ya. Yuhu, kita taruh di dalam istana. Bentar, kita akan keliling dulu. Awas, hati-hati woy. Lihat nih King Kongnya. Halo King Kong, naik becak nih. Oke, ayo masuk ke dalam istana. Permisi para Ultraman. Numpang lewat ya. Kaget woy. Oke, kita taruh di sebelah sini. Biar aman nih, pemirsa. Bentar. Di dalam sana, pemirsa. Ayo, bocil. Cepatlah. Ya, di sini aja. Udah, cukup. Berhenti. A few moments later. Woi, King Kong. Jangan maju kau. Atau enggak, kubunuh nih bayi-bayi King Kongmu itu. Iya King Kong, jangan maju kau. Aku ini mempunyai kekuatan super. Woi, turunkan aku King Kong. Haduh. Tolong. Aduh, Ultraman Dena, aku sakit nih. Kena kakinya King Kong. Iya, Ultraman cantik. Aku juga gak bisa bergerak nih. Kekuatan King Kong itu sangat powerful sekali. Tolong aku. Aku dikeroyok King Kong nih. Tolong. Waduh, gawat nih. Ultraman Upin Ipin itu dikeroyok sama bayi King Kong. Kak Ros dan Elsa, di sini dulu ya. Aku akan lihat di luar nih. Ada apa? Ada suara minta tolong. Aduh. Semoga aja menang dadi para Ultramannya. Hah? Kok bisa di sini pesawatnya? Ya ampun, tiba-tiba pesawatnya sampai masuk di sini pemirsa. Ada apa dah nih? Lihat tuh. Ya ampun. Kok mengerikan sekali nih. Lu. Ultraman Zero digenggam sama King Kongnya. Aduh, kalah nih pemirsa. Terus Ultraman Dena di mana dah? Ultraman cantik di sini dan Ultraman Dena di sebelah sini. Ya ampun. Ultraman Dena, ayolah lawan lagi. Kasihan tuh Ultraman Upin Ipin. Aku udah gak bisa melawan lagi nih. Aku takut sama King Kong itu. Hah? Masa gak bisa melawan sih? Gimana ya? Aku harus cepat memanggil
robot-robot Transformer. Soalnya bahaya sekali nih. Ultraman Upin Ipin sampai digenggam kayak gitu, dikeroyok lagi. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Di video selanjutnya, si bocil akan memanggil robot-robot Transformer biar dikeroyok ganti dah para King Kong ini. Jangan lupa kanan like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.